Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafi'ia. Sebelum saya bahas video kali ini, saya memperkenalkan diri, yaitu saya sebagai dosen di Universitas Islam Lamongan. Riwayat pendidikan saya S1 di Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan mulai tahun 2005 sampai 2009. S2 saya di STTS, itu nama waktu saya S2, sekarang berubah menjadi ISTTS, Institut Sains Terapan dan Teknologi Surabaya. Seingat saya panjangannya seperti itu. Di mana saya S2 tahun 2011 sampai 2013. Saat ini saya juga menempuh S3 di ITS dengan jurusan ilmu komputer mulai tahun 2019 sampai sekarang. Untuk penelitian saya sudah saya publikasikan di bisa dicek di Google Scholar ya. Ada yang di jurnal, ada yang di proceeding atau seminar. Terus aplikasi yang pernah saya publish di Play Store itu dua, akan tetapi yang pertama yang atas ini mohon maaf sudah hilang ya, sudah terhapus dengan sendirinya. Untuk yang aplikasi kedua bisa dicek dengan nama Gizi Balita atau nanti bisa dicek Subayu Gizi Gita gitu ya. Nah, beberapa program yang sudah pernah saya buat ada di repositori, yaitu di GitHub dengan nama Nurnaf. Untuk buku-buku yang pernah saya tulis, yaitu dengan judul buku ajar komputasi cerdas, memang untuk mengajar ya, saya ngajar kecerdasan buatan. Kemudian ada juga buku terkait pengelolaan citra digital dengan judul buku ajar citra binarisasi dan enhancement, dan buku terkait data mining yaitu clustering penghasilan penduduk terhadap COVID-19. Nah, saya juga mempunyai jasa yaitu kursus dengan nama nayafadaacademic.com. Nah, lanjut di sini sebelumnya saya pernah membahas ya di video, nanti bisa dicek di channel Nur Nafi'ia, membahas terkait NIA, penentuan jumlah produksi dengan Fazi Mamdani. Untuk yang program ini saya menggunakan MATLAB. Nah, ini tampilannya di mana saya membedakan dari grafik keanggotaan. Kalau di artikelnya, grafik keanggotaannya itu menggunakan grafik non-linear seperti ini ya grafiknya. Akan tapi kalau saya menggunakan grafik linear. Contoh grafik linear yaitu seperti ini. Jadi modelnya segitiga, kemudian grafik naik, grafik turun itu. Terus yang berbeda lagi, rule yang ada di artikel ini itu sebanyak 22. Ini ya, ada 22 rule. Akan tetapi saya hanya menggunakan 9 rule. Kenapa kok menggunakan 9 rule? Alasannya setiap value di variabel permintaan, di variabel persediaan itu hanya 3. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Ini. Jadi total rule yang saya pakai ada 9 rule ya. Selanjutnya, saya akan menggunakan Tsukamoto. Bedanya apa? Nanti kita cek ya satu persatu. Kalau yang di video sebelumnya itu ada menggunakan Mamdani. Ini tampilan programnya. Nanti saya menggunakan yang Tsukamoto. Ya, yang Tsukamoto. Kita mulai langsung. Yang pertama saya pakai Excel dulu biar nanti hitungannya bisa benar atau enggak antara yang Excel dengan di MATLAB. Yang jelas saya nanti MATLAB-nya pakai interface ya, menggunakan GUI. Nanti kalau durasinya panjang, mohon maaf sebelumnya. Memang tujuan saya untuk memberikan penjelasan, pembelajaran. Dan saya memang menggunakan buku acuan ya. Jadi buku yang saya pakai acuan yaitu miliknya Ibu Sri Kusuma Dewi. Jadi murni saya belajar dari buku ini. Nanti kalau saya mengimplementasikan di apa intinya di saat kasus-kasus lain, tinggal saya menyesuaikan kondisi yang ada di situ. Tapi murni buku yang saya pakai acuan adalah bukunya Ibu Sri Kusuma Dewi untuk logika fuzi. Oke, lanjut. Di sini saya modelnya kayak gini, jadi variabelnya persis seperti yang di artikel, hanya saya merubah model grafik dan rule ya yang saya rubah. Misal contoh ini ada inputan, inputannya adalah permintaannya 21. Terus persediaannya adalah 1800. Nanti berapakah hasil produksinya? Kalau di sini nanti
hasilnya misal 20, 300. Atau memang di sini sudah ada data. Nanti kita nyoba semua data yang ada di sini. Nah, ini data ini. Ya, nanti kita pakai sebagai tes ya, berapa nilai Mai. Kalau yang di Mamdani tadi mainnya sekitar 1600 berapa nanti ya. Nanti bisa di running lagi yang di sini. Oke. Lanjut. Saya tahap pertama adalah falsifikasi atau membership. Jadi ada inputan dulu, misalkan inputannya ini dari sini aja data yang ada di sini. Misalkan inputannya adalah kita ambil copot comot ini aja ya. Nah ini 21945. 21945. Terus persediaannya di sini 1824. 1824. 1824. Kita mulai nilainya masing-masing linguistik dicari membershipnya. Linguistik sedikit, linguistik sedang, linguistik banyak dicari membershipnya. Jadi kita buat if. Rumusnya bisa dicek di channel saya, sudah ada. Saya langsung nulis saja, tidak nulis rumus lagi. Di video saya sebelumnya bisa dicek ya, ada rumusnya. Ini grafiknya turun, berarti if jika nilai ini kurang dari sama dengan 14868, maka nilainya adalah 1. Jika tidak, if jika nilai ini lebih dari sama dengan 19150, maka nilainya adalah 0. Jika tidak, berarti nilainya adalah 19150 dikurangi nilai ini dibagi 19150 dikurangi 14868. Sudah selesai. Ini untuk nilai membership yang sedikit. Berikutnya yang sedang. Sedang itu ada naik dan turun ya penggabungan. Jadi kondisinya harus diperhatikan. If jika ada or, jika nilai ini kurang dari sama dengan 14868, koma, jika nilai ini lebih dari sama dengan 23432, berarti nilainya adalah 0. Jika tidak, if jika nilai ini sama dengan 19150, berarti nilainya 1. Jika tidak, if n jika nilai ini lebih dari 14868, koma, nilai ini kurang dari 19150, maka rumusnya adalah nilai ini dikurangi 14868 dibagi 19150 dikurangi 14868. Jika tidak semua, berarti rumusnya adalah 23432 dikurangi nilai ini dibagi 23432 dikurangi 19150. Oke, selesai. Kita buat kurungnya. Nah, nilainya ini 0,35. Kita buat number biar komanya teratur. Ini juga buat number biar nilainya teratur. Sudah selesai. Yang banyak sekarang. Kita buat number. Sama dengan ini grafik naik ya. If jika nilai ini kurang dari sama dengan 19150, nilainya 0. Jika tidak, jika nilai ini lebih dari sama dengan 23432, maka nilainya 1. Jika tidak, berarti nilai ini dikurangi 19150 dibagi 23432 dikurangi 19150. Selesai untuk grafik banyak. Dah. Selanjutnya ini boleh di copy kalau mau, tapi lebih baik saya menuliskan ulang aja biar nanti atau enggak apa-apa kita copy. Kita sesuaikan.
maaf. Oke, jika nilai F6 kurang dari 1,170, jika F6 lebih dari 2,180, 2,180 F6, 2,180 dikurangi 1,170. Oke, selesai untuk membership yang sedikit number. Berikutnya yang ini kita ambil lagi, kita nanti menyesuaikan aja rumusnya. Kita buat number, kita sesuaikan F6 kurang dari 1,170 F6 lebih dari 3,190 F6 2,180 terus F6 1,170 F6 2,180 F6 1,170 2,180 1,170 maaf kebanyakan satu. Kemudian ini jika selain itu semua berarti 3,190 F6 3,190 2,180 Oke, ini untuk yang sedang. Berikutnya yang banyak kita copy. Kondisinya kita rubah F6 2,180 F6 3,190 F6 2,180 F6 3,190 2,180. Oke, selesai. Ini untuk yang membership banyak. Ya. Selesai inferensi, selesai membership, maka berikutnya adalah inferensi. Untuk yang inferensi, ini berarti mencari alfa dari setiap rule dan mencari z dari setiap rule. Jadi ini rule-nya kan ada 9, 1, 2, kita urut sampai 9. Terus kita cari minimumnya. Karena operatornya adalah n. Sama dengan min sedikit dengan sedikit. Sedikit, koma sedikit. Kita copy. Sedikit dengan F. F. Terus sedikit dengan G. Berikutnya min. Ini ya sedang dengan sedikit. Copy. Urul berikutnya sedang dengan sedang. Kalau sedang itu F, berarti F. Terus sedang dengan banyak, banyak itu G. Oke,
Berikutnya, banyak min dari banyak terhadap sedikit. Mas sedikit. Kita copy, kita rubah posisinya. Sedang itu F. Sedang terhadap G. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, kita cari Z-nya. Ya, Z. Nah, inilah yang membedakan juga nanti di tahap difusinya antara Mamdani dengan Sukamoto. Nah, kalau yang ini kita lanjut aja. Ini sedikit, itu berarti posisinya grafiknya turun ya. Jadi rumusnya harus diperhatikan untuk membalik rumus. Ya. If jika nilai ini sama dengan 0, maka nilainya adalah 14105. Jika tidak, if nilai ini, oh maaf saya keliru nulis, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Ini saya rubah di sini aja 1. Jika nilainya 1 berarti nilainya ini. Jika tidak, nilainya apakah nilai 0? Kalau 0 berarti 19552. Jika tidak semua berarti rumusnya adalah 19552 dikurangi alfa dikali 19552 dikurangi 14105. Itu 14105 19552. Oke. Ini kita selesaikan sampai nomor 3 karena sama kan outputnya. Nah, berikutnya yang sedang. Nah, sedang ini kalau Sukamoto berarti kan grafiknya ada dua nih ya. Grafiknya ini harus diperhatikan. Nah, jadi maaf kok grafiknya ada dua. Intinya kan segitiga. Segitiga kan ada naik dan turun. Berarti kita buat dua di sini. Ya. Kita buat dua. If jika nilainya sama dengan 0, kita pakai yang naik dulu. Kita pakai yang naik dulu ya. Jika nilainya sama dengan 0, berarti 14105. Jika tidak, jika nilainya sama dengan 1, berarti nilainya adalah 19552. Jika tidak, berarti rumusnya adalah 14105 ditambah alfa dikali 19552 dikurangi 14105. Oke, ini yang naik. Ya. Nah, ini kita sesuaikan juga untuk yang banyak. Banyak. Maaf. Nah, bentar ya. Untuk yang sedang nanti ada tambah lagi. Kita sesuaikan untuk yang banyak. Banyak ini kan batasnya beda. Jika 0 berarti 19552. Terus ini jika nilainya 1 berarti 25111. Nah, ini berarti 19552. 25123. 19552. Ini rumus untuk yang banyak ya. Jadi bedanya di situ batasnya. Ya. Nah, terus yang sedang untuk yang turunnya kita ambil yang turunnya. If jika nilainya ini sama dengan 0, berarti nilainya adalah 25123. Jika tidak, nilainya apakah sama dengan 1? Kalau 1 berarti sama dengan 19552. Jika tidak, berarti turun kan ya. Rumusnya adalah 25000 dikurangi alfa dikali 25123 dikurangi 19552.
2. Oke, selesai. Nah, ini untuk yang sedang. Jadi sedang itu kita ada 4 rule. Nah, setelah ini untuk yang Sukamoto itu langsung dicari. Ya, rata-ratanya dari ini alfa kali z. Alfa kali z dijumlah, jadi ini dikalikan ini terus dijumlah. Tidak lupa yang ini ya. Ini jumlahnya. Jangan lupa yang sebelah sini juga sama. Ini dikalikan ini. Nah, ini tisu. Nah, ini tisu total. Sum totalnya. Maaf ya, gesernya kurang. Nah, kelihatan ya. Nah, terus yang alfanya juga dijumlah. Dijumlah berapa kali disesuaikan. Ini jumlahnya tadi kan ada segitiga kan double ya, double. Jadi harus ada dua pilihan. Kayak gini. Terus yang ini alfanya juga sama dijumlah. Maaf, jangan lupa ini ditumbuhkan dua kali. Ini terus sama ini kan sedang kan double. Nah, z akhir ini defuji. Ini z akhir sama dengan jumlah ini dibagi jumlah ini. Nah, ini hasilnya. Ini kalau Sukamoto. Kalau yang Mamdani maka dari hasil inferensi ini dibuat grafiknya dulu. Ya, dibuat grafik. Jadi setiap rule-nya itu ada grafiknya, barulah nanti ditarik titik. Ditarik titik untuk menghasilkan suatu area. Areanya terus dicari luasnya, itu rumusnya. Jadi itulah yang membedakan kenapa kalau Mamdani saya pasti langsung pakai MATLAB karena lebih fleksibel, dia bisa dinamis ya, berubah-ubah sesuai kondisi inputan. Sedangkan kalau nanti program apakah bisa ya, kita silakan ditunjukkan aja apakah bisa atau tidak. Kalau saya memang langsung pakai MATLAB. Nah, kalau ini mau dibuat hitungan di interface-nya bisa menggunakan MATLAB. Misal saya menggunakan MATLAB, saya pakai inputan ini ya, apa per ini apa per inputan, jadi per inputan dihitung ya, dihitung nilai, intinya nanti dibuat interface-nya seperti ini. Kita mulai langsung new. Kamu tuh oke, okay. Nanti misalkan mau dibuat hitungan berapakah nilai mainnya antara Fuji Mamdani dengan Fuji Sukamoto, silakan dihitung aja nanti. Kita mulai langsung aja ya. Terusnya tidak beda jauh dengan yang di sini. Saya nggak pakai grafik aja ya, biar memudahkan. Copy. Ya sudah. Nah, seperti ini. Datasetnya jangan lupa diambil. Lumayan ini ya, nanti lumayan panjang kodenya karena rule-nya ada 9. Inferensinya maaf, membership-nya juga 9. 6 ya, 6. 6. Terus inferensinya 9. Langsung aja kita mulai. Kalau kita pikir malah lama nanti. Oke, call back. Kita baca datanya. Data.
sama dengan XLS read. Diingat Excel-nya ya, namanya data produksi.excel. Kolom A2 sampai C13. Sudah. Terus ditampilkan. Di tabel 1. Data. Ini data itu variabel saya ya. Kalau yang ini kan memang murni settingan defaultnya. Kemudian GUI data objek koma handles. Kalau datanya mau dipanggil di kolom berikutnya boleh. Jadi data handles, ada handles titik data sama dengan data. Oke. Sudah, terus kita cocokkan di sini. Ini UI tabel 1. Nah, ini UI tabel 2. Nah, ini code-nya nanti ditaruh di sini. Hasil prediksinya. Kalau yang manual enggak perlu nilai MAE ya. Nilai MAE itu jika datanya banyak, oke ya. Kita kasih code-nya. Nah, ini. Data sama dengan handles data, kemudian sebentar saya logikanya buat perulangan kan datanya banyak nanti, jadi saya tulis baris di kolomnya. Baris kolom sama dengan size data. For i sama dengan baris n. Nah, ini untuk saya jadikan satu di sini ya. Ya, lumayan nanti. Untuknya saya jadikan satu. Yaitu X1, jangan lupa dikasih total MAE. Total MAE sama dengan 0. X1 itu berdasarkan data yang ada di sini ya, data I, koma, kolom ke-1. X2 sama dengan data I, kolom A ke-2. Kalau Y-nya data i koma 3. Oke, kemudian kita lakukan looping untuk mencari nilainya dan seterusnya. Jadi kita loopingnya adalah mencari membership. Yang pertama ini membership yang satu-satu. Jadi kalau saya buat satu-satu itu berarti ini ya. Nah, ini berarti satu-satu, 1-2, 1-3. Ini berarti 21, 22, 23. Seperti itu ya. Jadi jangan kaget kalau ada istilah satu-satu. Saya memudahkannya kayak gitu. If, jika X1. Nah, ini saya butuh batasnya. Saya buka Excel-nya. Saya buat kayak gini. 1 kurang dari sama dengan 14868. Berarti nilainya X11 sama dengan 1. Jika X1 lebih besar sama dengan 19150, maka nilai X11 sama dengan, jika tidak, X11 sama dengan 19150 dikurangi X1 bagi 19150 dikurangi 14868.
selesai, kasih n, ini yang satu-satu, yang satu-dua juga sama, kita tentukan ya, di jika x1 kurang dari, ini ada or, jika x1 kurang dari sama dengan 14868 or x1 lebih dari sama dengan 23432, berarti x12 sama dengan 0. Else if jika x1 sama dengan 19150, berarti x12 sama dengan 1. Else if jika x1 lebih dari 14868 dan x1 kurang dari 19150, berarti nilai x12 sama dengan x1 dikurangi 14868 dibagi 19150 dikurangi 14868. Else, satu dua sama dengan 23432 dikurangi x1 dibagi 23432 dikurangi 19150. Oke, selesai. Yang sedang n. N berikutnya if yang banyak x1, maaf, x1 kurang dari sama dengan 19150, berarti x13 sama dengan 0. Else if jika x1 lebih dari sama dengan 23432, berarti x13 sama dengan 1. Jika tidak semua, berarti x13 sama dengan x1 dikurangi 19150 dibagi 23432 dikurangi 19150. N. Oke, selesai untuk membership variabel permintaan. Ketiga-tiganya sudah selesai. Misal kita mau ngopi aja, gimana Bu, biar nggak lama-lama? Boleh, tapi ngedit juga lumayan. Ya, ngedit juga lumayan. Nggak apa-apa ya, saya copy biar lebih cepat daripada nulis. Ngeditnya kan nanti biar tambah teliti. Oke, dari sini x2 kurang dari 170, x21, x2 lebih dari 218 x2 2180 1170. Ini variabel persediaan yang pertama sudah selesai sedikit ya. Berikutnya yang sedang x2 kurang dari sama dengan 1170 atau x2 lebih dari 3190. Di sini x22. Terus di sini lagi x2, kemudian ini sama dengan 2180. Di sininya x22. D
di sini x2 lebih dari satu, 170, dan x2 kurang dari 2180, maka nilainya x22 sama dengan x2 dikurangi 1170 dibagi 2180 dikurangi 1170, atau x22 3190 dikurangi x2 3190 dikurangi 218. Selesai untuk membership sedang. Membership yang berikutnya banyak x2 kurang dari sama dengan 2180 x23 x2 lebih dari sama dengan 3190 x23 x23 sama dengan x2 dikurangi 2180 terus dibagi 3190 dikurangi 2180 2180. Selesailah untuk yang membership. Tahap berikutnya adalah inferensi. Cari alfanya dulu. A1 sama dengan min x11, x21. Kita copy ya. Yang berubah posisinya aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Nah, ini dirubah. 2, 3. Berikutnya ini 2, 2, 2. 2, 3. Ini 3, 3, 3. Di sini 2, 3. Selesai yang alfa. Berikutnya yang Z. Nah, yang Z inilah yang lumayan lama juga. Membuat kondisi juga kan. If jika A1 untuk yang sedikit ya. Sambil saya cek di sini. Nah, kayak bisa buat kayak gini. Karena memang fokus ke rule-nya. Maaf, A1 sama dengan 1. Maka nilainya adalah 14105. Else, if jika A1 sama dengan 0, berarti Z1 sama dengan 19552. Jika tidak semua, 1 sama dengan 19552 dikurangi 1 dikali 19552 dikurangi 14105. Oke, selesai untuk yang rule nomor 1. Nah, rule yang nomor 2 tinggal menyesuaikan ya. Rule 2, 3 sama. Nanti kita copy, disesuaikan kondisi variabelnya. Rule 2. Kita copy rule 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Selesai rule nomor 2. Rule nomor 3. Tiga, 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 tiga. Nah, selesai rule nomor tiga. Sekarang yang banyak dulu ya. Karena yang sedang ini kasusnya kan dua kondisi. Grafiknya kan naik dan turun. Nah, gitu.
Buat rule nomor yang banyak itu nomor 6. Maaf, 7 dan 8. 7 dan 8, bukan 6. Saya bacanya keliru. 7. Berarti if jika A 7 sama dengan 1, berarti nilai Z 7 2, 5, 0, 0, 0. Else if jika A 7 sama dengan 0, berarti nilai Z 7 sama dengan 19552. Else jika tidak semua, Z 7 sama dengan 19552, kurungnya nanti aja, ditambah alfa 7 dikali 25123 dikurangi 19552. Maaf, 5-nya double. Nah, kurungnya ini. Selesai untuk yang rule nomor 7. Nah, ini bisa diambil untuk yang rule nomor 8. Kan sama ya. 8 8 8 8 8 8. Selesai rule nomor 8. Berikutnya rule nomor 4 5 6 9, karena sedang ya, karena sedang. If saya buat mulai, jika untuk yang naik dulu, jika A berapa ini? 4 ya. A 4 sama dengan 0, berarti Z 41, saya kasih 41. Z 41 sama dengan 14105. Else if jika A 4 sama dengan 1, Z 41 sama dengan 19552. Jika tidak semua, berarti rumusnya Z 41 sama dengan 14105 ditambah A 4 dikali 19552 dikurangi 14105. Selesai. N rule nomor 4. Rule nomor 5-nya, maaf, rule nomor 4 yang bagian kedua, biar nanti copy paste-nya sekalian. If jika A 4 sama dengan 0, berarti Z 42 sama dengan 25000. Jika tidak, if jika A 4 sama dengan 1, berarti Z 42 sama dengan 19552. Jika tidak semua, maaf, sama dengan Z 42 sama dengan, kurungnya di belakangnya aja, 25123 dikurangi A4 dikalikan 25000 dikurangi 19552. Selesai untuk rule nomor 4 semuanya. Tinggal copy paste ya. Ini maaf, stop. Tinggal berubah 5 ya. 5 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
5. Itu nomor 5 selesai, nomor 6 berikutnya. 6. Nah, ini. 6. 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 Selesai rule nomor 6. Selesai nomor 6, berarti berikutnya tinggal 9. Alhamdulillah, rule yang nomor 9. Ya, rule nomor 9 terakhir. Habis itu difusinya. 9. 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 9 lagi dan terakhir. Setelah selesai inferensi, tahap terakhirnya adalah difusi. Berarti Z akhir ZI sama dengan sum ini di ini ya, di jumlah kayak gini. Sum juga A1, A2, A3, A4, A5 yang double mulai dari A4, A4-nya dua kali. A4, A5, A5. A6. A7, A8, A9 double juga. Oke, selesai. Loh, kok yang itu kosongan ya? Belum. Ya, belum. Ini hasil perkaliannya. Jadi, A1 dikalikan Z1, koma, empat ini mulai ya, empat dua, 5, 5, 1, 5, 5, 2, 6 juga double. 6, 6 ke 1, 6, 6, 2, terus 7, 7, 8, 9, 9-nya double. 7, 7, 8, 8, terus 9, 9 ke 1, 9, 9 ke 2, selesai. Terus tinggal hitung mainnya ya. Ini main, tot main, sama dengan tot main, di plus, ABS, YI, kurangi ZI. Kalau mau ditampilkan di tabel, oke, selesai ya ini. Nanti kalau ada error, astagfirullahaladzim. Baru kita cek perbaiki, semoga tidak ada error. Karena nulis code sebanyak itu juga butuh konsentrasi, butuh ketelitian. Ya. Terus, kita mulai di sini untuk menampilkannya di
berapa tadi total my, oh total my-nya sebentar. Nah, di sini. Di edit 4. Set handles edit 4, koma string. Maaf. Ini saya hitung dulu dot my-nya. Dot my sama dengan dot my dibagi baris. Dot my. Jangan lupa ini dikasih str to num, num to str. GUI tabel, GUI data, H objek, handles. Terus kalau mau nampilkan hasilnya bisa ditampilkan di Z, ya. Z, set, handles, titik, GUI tabel, berapa ya GUI tabelnya? GUI tabel 2, GUI tabel 2, koma, data hasil dari Z. Oke, semoga berhasil. Oh, belum selesai semua sih. Atau yang ini nggak perlu ya, yang manual ini. Yang manual nggak perlu. Saya blok aja. Tidak perlu ya, mohon maaf. Biar nggak terlalu lama codingnya. Oke, kita coba running. Bismillah, semoga tidak ada masalah. Ambil data. Tampil ya, ini prediksi. Nah, ini errornya apa? Kita cek. Elemen array. Elemen array 1 nggak cocok. Bentar. Y-nya kenapa ini? Yang tadi, oh Y nya ada I, maaf ya, Y nya ada I. Nah, ketemu nilai errornya. Kenapa kok muncul yang terakhir aja ya? Yang muncul terakhir aja. Mungkin enggak detek ya, tapi nilai mainnya 161. Kalau yang ini sebentar ya, ini ada saya perbaiki dulu aja, saya bersihkan lagi. Yang dibacanya yang terakhir hasil sama dengan Z. Biar tampil semua hasilnya, kok hanya yang terakhir aja yang tampil. Oh tetap ya udah ya, mohon maaf nggak menampilkan seluruhnya, yang tertampil hanya satu. Nah ini yang nilai Paji Sukamoto 161 mainnya. Kalau kita cek yang MATLAB, yang oh kok MATLAB, maaf, yang Mamdani, kita cocokkan berapa nilai mainnya. 1601. Berarti lebih bagus yang ini dong, apa Sukamoto, karena nilai mainnya sedikit ya, nggak tahu ya, atau karena memang tadi nggak detect mungkin atau gimana, akhirnya datanya yang terbaca segitu. Apa salahnya memang tidak mau nampil ini. Z-nya nilainya 0. Padahal tadi kalau di sini dia berhasil ya. Jadi nilai load
ininya berhasil dia tampil semuanya. Mungkin mungkin ini tidak detect nilai yang ke sebelumnya, hanya terbaca yang terakhir saja. Bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas caranya seperti ini ya. Kalau saya ada keliru, mungkin bisa dikoreksi. Ya. Kita coba dengan inputan manual ya, code-nya ini diambil. Cuma bedanya tidak perlu berulangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, durasinya panjang sekali. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika penjelasannya atau suaranya kurang jelas atau kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.